Presiden Rusia memerintahkan militernya untuk menyiagakan senjata nuklir mereka. Pernyataan itu disampaikan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Minggu 27 Februari. Langkah ini ditempuh Putin setelah pernyataan agresif beberapa negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Para elit Rusia telah menerbitkan kode peringatan bahwa Putin berniat menggunakan senjata nuklir saat ia memulai invasi ke Ukraina. Putin memperingatkan bahwa siapapun yang berupaya menghambat Rusia akan menerima konsekuensi yang tak pernah mereka terima dalam sejarah. Berubahnya sikap Rusia terkait nuklir merupakan upaya Moskow untuk memberi peringatan kepada dunia. Rusia memiliki cadangan nuklir terbesar di dunia. NATO juga memiliki senjata nuklir yang cukup untuk menghancurkan Rusia.